Hai. Hari ini saya bangun set untuk kamar maknya. Tapi yang luar biasa, kamar maknya terpaksa saya bangun di dalam sebuah studio. Karena apa? Satu, sedang hujan. Kedua, panasnya kadang-kadang suka tidak terbendung sehingga pemain terganggu dengan AC. Kalau studio ini full AC. Ketiga, ini adegan sangat-sangat panjang, sangat penting. Jadi saya harus memberikan kenyamanan kepada pertama kepada maknya. Maknya berpindah ini. Kalau dulu saya hanya pindahnya dekat dari apa namanya dari kamarnya ke teras rumah. Kalau sekarang tidak, dia cukup jauh. Nah, ini untuk mengangkat maknya ini juga perlu teknis yang khusus. Mudah-mudahan dia bisa dibawa sini dalam keadaan yang sehat lah. Tapi memang sekarang maknya kakinya lagi agak bengkak. Nah, jadi kenapa saya bangun set ini? Hanya untuk mendapatkan beberapa scene, saya harus membuat set yang cukup baik. Nah, seperti misal hari ini, coba lihat nih. Ini untuk komposisi. Ini di out nggak? Apa? Maknya hilang nggak? Enggak. Dapat. Masih dapat? Dapat. Hah? Papa bisa lihat sih. Oke. Okay. Nah, insya Allah besok tepatnya tanggal 12 Desember 2018, insya Allah saya akan mulai syuting Dul the movie kedua. Adegannya ya seperti yang tadi dilihat, saya bangun set atau bangun kamar maknya di studio. Supaya tadi yang saya bilang kan, nanti pasti suasananya akan jauh lebih bagus, fokus konsentrasi pemain bisa lebih fokus. Saya khawatir hujan, jadi inilah persiapan-persiapan. Nah, mudah-mudahan besok kalau semuanya lancar, satu hari selesai. Karena besok nggak banyak scene. Scene-nya nggak banyak, tapi adegannya cukup berat. Kalau scene-nya cuma total, jumlah scene cuma 7 scene. Tapi ya, untuk 3 scene terakhir itu ya, dialognya mungkin sejengkal-sejengkal. Nah, ini dialognya. Jadi memerlukan istilahnya energi atau ya fokus yang cukup menyita konsentrasi saya. Jadi ya mudah-mudahan besok lancar. Tapi insya Allah ini lancar. Ini dari pagi dibangun sekarang udah selesai. Tinggal ya dikit-dikit aja. Ya, oke. Okay. Ini shooting days pertama. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Kemarin saya sudah kasih tahu adegannya adalah kamar maknya. Juga kamar maknya kita bangun di sebuah studio. Karena kita tahu Jakarta sedang hujan dan kadang-kadang panasnya luar biasa. Untuk nyaman makanya kita shooting di studio. Ini udah oke semua? Sudah Pak. Ini lens berapa nih? Lensa 32 Pak. Oke, jadi kita siap-siap aja, ya, ikutin terus shooting list pertama, oke? Kayaknya mundur gitu kan. Hei, maknya udah datang ke lokasi syuting tuh. Lihat, semangat beliau tuh. Ya, nih. Ya, dari abis subuh. Dari abis subuh udah siap-siap mau syuting nih. Abis subuh sekali ya. Jadi dari rumah ke studio ya kira-kira sejam deh.
kita lagi take adegan Nyak sama Jenap. Jadi ceritanya Jenap pergi, sekarang dia pulang. Ya, dia lapor ke Nyak kalau dia sampai rumah. Ya, terus ikutin terus ya. Oke. Lihat kan, kita udah dandan nih, ceritanya baru pulang dari Belanda. Cuman bayangin nggak syuting di Indonesia, pakai baju begini, pakai jaket begini, pakai, aduh, sedeng deh ya. Pokoknya lihat aja pokoknya hasilnya kayak apa. Oke, ikutin terus, oke? Sayangannya atuh nih udah mulai persiapan mau syuting Sidul The Movie 2, mau ditacap dulu, jadi sebentar lagi saya jadi si atuh. Oke, ketemu nanti ya di dalam. Halo, hey. Alhamdulillah dari pagi sampai sekarang kira-kira jam 3 kita sudah hampir dapat 5 scene yang cukup berat. Ya, alhamdulillah semua lancar walaupun tadi hujannya luar biasa. Berarti antisipasi saya benar. Kalau saya bangun kamar maknya di luar. Tahun baru kelar. Jadi mudah-mudahan semakin dilancarin lagi. Oke. Alhamdulillah, hari ini selesai syuting base pertama. Alhamdulillah. 7 scene. Berat-berat lagi. Berat-berat. Cuman hari ini Rebong menangis. Karena apa? Rahasia. Rahasia. Tunggu tanggal mainnya. Iya, makan lu yang banyak. Iya. Oke.